Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Ibrahim Brothers semuanya. Aktivitas saya pagi ini ini rencananya akan mau bongkar ini ya, mau bongkar pisang mini Brazil. Ini karena saya lihat sudah mulai ada tunas anakannya. Ini jadi ada 3 pot satu dua tiga tiga pot pisang mini Brazil ini rencananya akan saya bongkar semua mau nah, kita lihat ini apakah sudah ada tunas-tunas anakannya ini kalau ada mau kita pisah sekalian ini mau kita split anakan tunas, tunas anakannya yang jelas ini sudah ada satu ya Kemarin juga saya sudah ambil yang ini yang sebelah sini, ini ada tunasnya juga, kemarin sudah saya dongkel anakannya, ini akan kita bongkar lagi apakah masih ada di dalamnya tunasnya, jadi kita langsung aja pemirsa, supaya cepat ini akan kita bongkar semua potnya. Ini akan kita bongkar, langsung kita Tumpahkan ya, pemirsa Ini cara bongkarnya akan kita kocor dengan air ya. Jadi kita semprot dengan menggunakan selang. Ini supaya lebih mudah supaya nanti terlihat akar-akarnya. Karena kalau kita langsung kita potong itu takutnya nanti dia mengenai akar dari indukannya. Nanti bisa stres atau terhambat pertumbuhan indukannya kalau akarnya kepotong. Jadi bagusnya, ini kita bersihkan dulu, kita kocor air supaya terlihat perakaran yang jadi. Nanti kita lebih mudah untuk split anakannya, ya pemirsa. Ini setelah kita kocor dengan air, jadi ini lebih terlihat perakaran dari tunas anakannya, jadi kita nanti lebih mudah memisahkan tunasnya ini saya lihat setelah dikocor dengan air ini banyak ya tunas-tunas calon tunas anakan pisang mininya ini ada dua tapi sepertinya ini ada beberapa yang belum bisa kita pisah ya pemirsa karena ini ada calon tunas juga karena Punas ini belum belum berakar. Ini satu belum berakar. Jadi kalau kita paksakan untuk dipisah takutnya nanti dia malah mati. Jadi lebih baik ini nanti kita tanam lagi. Ini kita tanam lagi. Yang ini ini sudah ada satu akarnya. nanti bisa kita coba kita potong kita pisah. Tapi yang lainnya ini calon-calon tunasnya juga masih lumayan banyak. Ini sepertinya masih mau bertunas lagi. Jadi nanti setelah kita split, ini kita tanam lagi di tempat yang lebih besar. Kalau yang ini sudah mapan ya sepertinya pemirsa. Jadi ini bisa kita pisah. Jadi, langsung kita potong aja, pemirsa. Jadi, cara yang benar untuk split tunas anakan pisang mini Brazil ini atau jenis-jenis umbi-umbian lainnya itu yang benar adalah dibongkar dulu seperti ini, pemirsa. Jadi, kita bongkar, kita bersihkan dulu perakarannya kita lihat perakaran dari tunasnya baru kita bongkar baru kita potong karena kalau kebanyakan orang itu dia langsung dari potnya langsung dipotong tunas anakannya tanpa dibongkar dulu jadi ini kalau menurut saya rentan ya untuk indukannya karena indukannya nanti bisa stres karena kita nggak tahu perakaran di bawahnya banyak akar yang terpotong atau enggaknya. Jadi kalau menurut saya cara yang terbaik itu ya kita bongkar dulu, kita kocor dengan air, kita bersihkan baru kita split. Ini langsung kita split aja, pemirsa. Harus hati-hati ya, pemirsa ini. Supaya enggak mengenai akar indukannya. Jadi nanti waktu kita tanam indukannya enggak stres. Jadi dia bisa bertunas kembali. Nah, Alhamdulillah, ini kita sudah dapat tunas dari anakan pisang Brazil, pisang mini Brazil. Ya, Alhamdulillah, pemirsa, ini jadi bisa kita tanam, jadi kita bisa dapat satu lagi e, bibit pisang mini Brazilnya, ini akan langsung kita tanam, pemirsa. Nah, ini sudah saya siapkan media tanamnya dari campuran tanah sekam mentah yang sudah lapuk dan sedikit sekam bakar ini akan kita tanam ini penampakan media tanamnya lebih dominan sekam mentahnya ya pemirsa supaya dia lebih poros nah ini pemirsa tunas anakannya sudah kita tanam Alhamdulillah saya sudah dapat lagi satu bibit pisang mini Brazil ini akan saya pelihara sampai besar sampai nanti bisa di split lagi demikian dulu pemirsa untuk aktivitas hari ini memisahkan tunas anakan pisang mini Brazil untuk pemirsa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe Brahim Brothers ini sambil saya split lagi tunasan tunas anakannya. Saya kiri dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.